Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi WhatsApp kena spam. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi WhatsApp kena spam guys. Baik sahabat, untuk cara mengatasi WhatsApp kena spam, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi WhatsAppnya ya guys ya. Nah, sebagai contohnya ya guys, di sini nomor ini telah menyepam WhatsApp saya guys. Kamu tinggal buka saja pesannya, dan untuk cara mengatasi agar WhatsApp kamu tidak disepam lagi, kamu tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini kamu tinggal pilih menu lainnya guys. Dan jika sudah, kamu pergi lagi ke menu blokir ya guys ya. Dan di sini ada keterangan kontak yang diblokir tidak dapat memanggil atau mengirim Anda pesan. Nah, itu artinya orang tersebut tidak akan bisa memanggil kamu atau menelepon kamu, dan juga tidak bisa mengirim pesan kepada kamu. Langsung saja kita blokir saja nomornya ya guys ya. Nah, Anda memblokir kontak ini, itu artinya dia tidak bisa menyepam lagi WhatsApp kamu ya guys ya, atau menelepon lagi WhatsApp kamu guys, karena nomor yang satu ini sudah kita blokir ya guys ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan guys untuk cara mengatasi WhatsApp kena spam. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.